coba ya. Tak pernah terbayangkan olehnya sedikit pun. Harus tidur di tempat seadanya dengan kain sarung dan juga karung beras bekas yang ditemukannya di tempat sampah atas depan toko Bumi Mas, tepat di depan teras. Kadang-kadang dia tertidur pulas, dinginnya cuaca dari hujan yang deras membuat sepinya segala aktivitas. Mending di rumah, bikin mingguan, kopi dan rokok. Asik juga, kita bisa nikmati hidup ini dengan sempurna. Tinggal pakai segala sesuatu yang kita punya. Semua ada, tinggal pakai aja. Tapi bagaimana dengan mereka semua yang harus beras keringat mati-matian hanya untuk segelintir uang? Mengapa aku bisa begini? Mengapa bapak dan ibuku pergi? Sampai kapankah akan berubah hingga aku tak perlu rasakan semuanya? Aku tak mau terus di jalan. Aku tak mau. Aku mau lulus sekolah yang nyala. Aku tak mau. Sampai kapankah akan